Baik adik-adik sekalian, untuk kelas 1A D3 Teknik Sipil, hari ini hari Selasa tanggal 15 November 2022 untuk kuliah yang ke-15 di Mekanika Rekayasa. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan menyanyi lagu nasional dua kali dengan sungguh-sungguh. Disilakan. Amin. Silakan menyanyi lagu apa? Satu Nusa Satu Bangsa. Semua tahu itu? Amin. Oke. Satu, dua, tiga. Satu Nusa Satu Bangsa. Selamat siang, silakan duduk adik-adik sekalian. Dan untuk materi kuliah kita hari ini adalah kuliah yang ke-15, sehingga materi kuliahnya semua tugas-tugas sudah dikumpul di sini supaya ada dokumen bagaimana Moni mau lulus. Kalau tidak ada dokumen tugas, tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi nanti kumpul sini DP tugas. Apapun itu benar atau salah, taruh di sini, ya. Baru hari Jumat itu sudah UAS hari Jumat karena pertemuan yang ke-16. Dan hari Senin Ner sudah mau masukkan DPNA. Jadi manfaatkan ini kesempatan, tugas-tugas taruh di sini, Dek. Nanti dia mesti di kertas bergaris, ya. Sobek yang di kertas bergaris. Oke. Yang menghitung gaya dalam akibat beban terbagi rata sudah enggak? Sudah toh? Belum. Nah, nanti biar kasih penjelasan singkat itu supaya ada modal. Kalau semester 2 kong Ner juga yang mau mengajar penghuni kan lebih bagus, tergantung itu supaya baku ambil. Karena Mekanika Rekayasa 2 belum tahu siapa DP dosen, tapi yang semester lalu Ner juga yang mengajar di D3. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa lanjut supaya teori Mekanika Rekayasa bisa sempurna. Karena Mekanika Rekayasa 2 kita akan belajar juga masih berkisar tentang ini rangka batang sudah toh? Sobeking DP tugas. Video sudah? Belum upload? Belum upload atau terhapus berarti? Jadi kalau begitu tuh video-video semua bereskan hari ini. Siapa yang belum tak upload tuh video tugas-tugas hari ini, ya? Baik adik-adik sekalian, untuk kelas 1A D3
Kita akan segera mengakhiri kuliah mekanika rekayasa ini dan kita akan ketemu lagi hari Jumat. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 15 November 2022. Silakan berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Terima kasih masing-masing kiranya Kau untuk turunlah ke kami agar bisa ke rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, hanya ingin doa anakmu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Mari kami. Oke. Oke, sukses ya. Amin.